satu pengunjung namanya Mbak Lisa, dia dari antropologi UGM. Perkenalkan Mas Gaban, salaman. Mas Gaban ini fotografer. Dia seniman. Katanya juga. Jadi sudah berapa tahun Mas Gaban pengalaman dengan dunia fotografi? Tahun 2002, jadi kira-kira belasan tahun. Mbak, siapa tadi? Mbak Lista punya pengalaman potret? Enggak ya? Beda saja. Jadi ini adalah buat mata dan kuasa. Seniman fotografi, fotografer dan pengunjung untuk saling mengkurasi foto-foto yang dihasilkan dalam Festival Arsip 2017. Mas Gaban sudah menghasilkan 10 foto. Terus ada penonton dari pagi tadi sampai hari ini itu sudah menghasilkan 10 foto. List foto, list nama-nama orang yang bikin foto ada di situ. Mas Gaban nanti akan mencoba mengkategorisasi foto yang dihasilkan oleh pengunjung. Mbak Lista nanti akan dipersilakan mengkurasi, mengkategorisasi foto yang dihasilkan oleh seniman yang sudah mapan ini. Kira-kira begitu ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya, bisa menggunakan tempat di samping ini kalau kurang luas, bawah bisa. Terus foto yang sudah nanti dikategorisasi bisa ditempel di dinding masing-masing. Ini dindingnya Mas Gaban, di situ dindingnya Mbak Ista. Setelah nanti selesai mengkurasi, mengkategorisasi, silakan Mbak Ista dan Mas Gaban nanti menjelaskan kenapa mengkategorisasi seperti itu. Mungkin kalau ada menjelaskan itu bentuknya, Mas Gaban juga kira-kira demikian.